Selamat kembali di Maxstrom Toys. Kali ini nge-review yang baru aja sampai, ya. Mini Plabun Boom Jar Baku Age Gatai 02. Jadi ya, akhirnya nyampe yang harganya oke. Karena emang ngincer kayaknya volume 2 ini gak buru-buru banget. Dan yaudah, nyari yang harga yang oke, dan akhirnya dapat. Dan untuk si volume 2 ini emang isinya mobil-mobil aja. Di sini ada set police, set wielder, sama set knight. Dan untuk memaksimalkannya, dia harus punya yang volume 1, si Boom Boom Robo. Jadi ini tampilan hasil gabungannya. Ada 3. Dan tampilan boxnya, ya, sini dikasih lihat hasil jadinya. Jadi sebenarnya ini set yang menyebalkan, karena isinya bener-bener hanya mobil aja. Dapat 6 mobil, dan bener-bener butuh si Boom Boom trailer untuk jadi robot masing-masing. Untuk isinya 6 box, masing-masing satu mobil, dan ya, akan dirakit. Ya, jadi ini jadi untuk Mini Pla volume 2 Boom Boom Jar. Sini benar-benar dapat mobil doang. Dan jujur pas ngerakit ini agak-agak ngeselin ya, karena dengan harga yang sama seperti volume 1 kalian dapatnya cuma mobil seperti ini gitu. Cuman ya, emang playable-nya tahun ini Super Sentai ganti-ganti senjata, dan ya volume 2 nya seperti ini. Jadi makanya gak ngincer yang cepet, yang harganya mahal, karena ya karena dapatnya segini aja gitu. Untuk stiker warnanya sih nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau ini untuk si polisi patokar 1, patokar 2. Lalu ini untuk si shovel sama dozer. Banyak kan hitam sama silver, harusnya bisa pakai marker, cukup lah ya, tidak terlalu susah. Ini untuk si klasik, pedangnya jadi harusnya ada warna merahnya ya. Dan ini si racing untuk kaca mobil, sama mukanya si knight. Dan ya tentu saja nanti akan dicat. Jadi kita lihat detailnya. Untuk kelengkapannya, di sini kita dapat si Boom Boom Classic. Ini base-nya mobil-mobil klasik gitu ya, yang mesinnya di depan dan seat-nya cuma 2. Ini dari detail cakep banget. Dan kalian tuh kalau bisa lihat, bener-bener di detail banget ya untuk yang si klasik ini. Dan kita juga dapat Boom Boom Racing, biasanya mobil kayak mobil balap ya. Di sini agak-agak nyebelin ini doang sih, ini kan beda, warnanya beda, detailnya juga nggak ini ya, kacanya nggak hitam, cuman untuk detail mesinnya sih ini cihoy banget. Dan dapat kepalanya si Boom Boom Knight. Dan sini bolong, sedih banget, sedih dan menyebalkan. Dapat part buat wagon, buat biar bisa megang pedang, dan pedang versi panjang. Untuk set polisi dapat patrol car 1 sama patrol car 2. Sini polisi bener-bener nyebelin,
kalau kalian pas ngerakit, karena bener-bener radarnya cuma satu, jadi bener-bener gile ini, hemat banget gitu. Dengan dan ini seharga satu box, dan sini kalau kalian sini kasih bolong juga nggak tahu kenapa, dan di sini partnya juga bolong ya. Oke, tidak terlihat nanti pas bergabung dengan si bumbum trailer, tapi ya ini nyebelin aja, bolong bolong bolong. Untuk patrol car 2 ini bener-bener simple aja, ngomong doang. Sebenernya sini ada stiker warna putih, cuman ya kita gak pakai stiker. Dan ya itu aja. Di sini dapat si part kepalanya, si bumbum polis. Dan ini ada robot yang di garasinya si bumbum ya. Nanti kasih lihat screenshotnya. Jadi dapat yang versi kecil. Dan ya itu untuk bumbum polis. Untuk set selanjutnya builder. Jadi builder dapat si shovel sama dozer. Ya mobil shovel. Di sini juga ya ini kopong menyebalkan. Di sini juga. Jadi ngelihatnya gimana gitu, nggak rapi banget. Dan sini walaupun dia rodanya tank tapi tetap dikasih roda. Ini hal lucu, detail lucu aneh sih. Untuk si dozer ini okay. Mekaniknya juga bagus. Di sini bisa gerak. Di sini juga rodanya, roda tanknya dikasih roda biasa. Dan sini dapat kepalanya si builder. Terpisah untuk spesial mini plannya. Dan ini part untuk si dozer pas jadi hammer agar tidak kosong banget. Jadi sebenarnya ini tinggal ganti part ini aja. Untuk jadi bumbum biar polis, transformasinya nggak ribet. Sini tinggal kalian buka aja seperti ini, lalu dibalik seperti ini bagian bagian bawahnya dibuka, mukanya diputar. Dan topi tutup. Yes. Untuk patrol car 2 di sini ada tuh ini. Kalian tinggal dorong aja keduanya. Nanti dia akan muncul di atas, tinggal di car. Lalu buka di bagian depannya sedikit. Dan pas putar putar keluarkan gagang pistolnya. Dan jadi di combo ini si robo ini nggak pakai ya. Dan kepala ini nanti untuk spesial mini.
Ya, untuk gatai selanjutnya Boom Boom Builder. Untuk bumbu robonya sama seperti set yang lain, warnanya sebelah belakang. Ini bumbu shuffle, ini tarik ke atas, kemudian ini digeser keluar, dan tinggal di slide. Tapi kalau kalian lihat sini agak lebih ke sebelah sini ya, jadi kalian jangan sampai mentok. Segini aja. Untuk dozer dibuka dari sini, dan sebelum ini dicabut. Diganti oleh part extension. Jadi, Boom Boom Builder. Ya, set terakhir Boom Boom Night, gabung dari klasik sama racing. Sini ya, kepala ke belakang, untuk klasik tinggal buka. Jadi racing tinggal buka, dan di slide ini juga sama. Kalau kalian lihat lebih miring ke arah sana ya, ke arah kiri kalau di gambar. Jadi ya, ini kita tahu mentok. Boom Boom Night. Ya, jadi sekian review untuk Mini Pla Boom Boom Jar Volume 2. Ya, buat playable atau kalian yang emang demen
salah satu versi dari Boom Boom Jerobo. Mungkin kalian bisa nyari yang terpisah aja, mungkin bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi kalau kalian emang pengen lengkapin, ya ini cari yang harga termurah aja. Toh belum tahu ini kepake untuk di gatai lainnya atau enggak. Tapi untuk nanti Leo Rescue ada gabungannya sih, cuman nggak gabung ke gabungan besar lah, nggak kayak semuanya bergabung gitu. Ya, jadi sekian reviewnya. Semoga review ini membantu dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye bye.